Nah, sekarang kami akan membahas yaitu speedometer atau kilometer ya. Ini kilometer biasanya ini udah rusak dulu, 2018 udah saya perbaiki, yaitu magnetnya itu banyak kotoran ya, tanah atau kayak semacam pasir yang nempel sehingga tidak akurat ya. Dan magnetnya itu udah gompal juga sehingga tidak ikut berputar, dan ini akan tidak akan menghitung ya. Dia akan nol terus. Nah, ini sensornya di kabel sebelah kiri. Ada di pada gear ya, paud as di situ. Nanti kalau udah senggang ada waktu saya bongkar lagi, mau saya rubah kayak semacam sensor shutter eye view. Jadi tidak akan saya pasang pada bagian situ. Nanti akan saya pasang pada bagian jalur rantai depan ya, gear depan di sini ya. Jadi kayak eye view sehingga awet. Kalau mengandalkan gearbox memang sedikit ribet, kena air ataupun tanah dia akan cepat error ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu mau saya modif atau mau saya rancang rakit pada bagian di sini. Ya. Jadi lebih aman ya. Jangan lupa di subscribe ikuti channel ini dan mohon doanya, dan silakan di like video ini supaya dan share ke teman-teman supaya berkembang sehingga kami semangat memberi konten untuk sahabat semua untuk berbagi informasi pengalaman seputar dunia otomotif ya. Sekian, terima kasih.